Pemirsa, kita beralih ke kabar lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri balap mobil listrik Formula E yang dilaksanakan di sirkuit Ancol Taman Impian Jakarta Utara pada Sabtu 4 Juni 2022. Presiden Jokowi hadir sekitar pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat di lokasi akses jalan menuju tenda VVIP Jakarta Royal Suite yang terletak bersebelahan dengan paddock pembalap. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri balap mobil listrik Formula E yang dilaksanakan di sirkuit Ancol Taman Impian Jakarta Utara pada Sabtu 4 Juni 2022. Jokowi hadir sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat di lokasi akses jalan menuju tenda VVIP Jakarta Royal Suite yang terletak bersebelahan dengan paddock pembalap. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terlihat pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua MPR Bambang Susatyo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Chief Competition Officer Formula E Alberto Longo, dan Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix Ahmad Sahroni yang hadir dalam gelaran tersebut. Formula E adalah ekonomi masa depan, bahwa Pak Presiden hadir pada hari ini adalah memberikan satu komitmen kepada dunia bahwa zero emission di masa mendatang inilah bagian dari Indonesia juga. Dan Bapak Presiden mendukung itu pada saat di Paris waktu itu penandatanganan bersama bahwa kita mendukung zero emission di dunia. Jokowi tampak mengenakan kaos putih lengan panjang, celana panjang berwarna hitam, serta sepatu sneaker yang juga berwarna hitam. Setibanya di lokasi, Jokowi langsung masuk ke ruang VVIP. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, balap mobil listrik Formula E Season 8 di Jakarta pun dimulai. Dari Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.